Oke cuy, kembali lagi bersama gue Vin Gaming ya cuy. Nah jadi di video kali ini gue mau memberikan tutorial gimana sih cara buat custom room ungu ya cuy. Nah jadi untuk kalian semua yang belum tahu custom room ungu itu buat apaan, nah jadi sebelumnya buat kalian semua yang belum subscribe ya ditekan tombol subscribe nya dulu, dan jangan lupa ditekan tombol like nya ya cuy, please ya cuy, biar Vin Gaming itu semangat buat upload untuk kedepannya cuy. Jadi custom room ungu ini buat ini ya cuy, apa, buat sparring gitu cuy, sparring antar guild. Jadi itu yang bisa main itu ya ini apa, sama-sama yang ada di guild gitu cuy. Nah ini gunakan room card guild untuk mendapatkan room khusus untuk guild, satu kartu digunakan untuk satu kali. Jadi roomnya itu khusus untuk guild tersebut ya cuy, maksudnya satu guild gitu. Misalnya kalian di guild BSK ya kan, nah di situ kalian yang di situ ya sama-sama satu guild BSK itu sendiri gitu kan. Nah cara buatnya itu gampang banget. Sebelumnya cara untuk mendapatkannya dulu ya cuy. Jadi cara untuk mendapatkannya itu gampang banget cuy. Di sini di guild ya cuy, kita tekan guild nih. Nah di sini kalian pilih ini cuy. Nah ini cuy. Nah kalian tukarkan di sini. Nah kalian bisa dapatkan kartu roomnya ini itu di sini cuy. Nah di sini kan tempatnya. Nah kalian bisa tukarkan pakai ini. Ya pokoknya kalian harus punya guild dulu ya cuy. Nanti kalian bisa dapetin custom room ungu tadi cuy. Dan caranya, cara buatnya itu gampang banget ya cuy. Kalian tinggal tekan ini, kalian pilih ke custom. Nah di sini punya Bang Vin cuma satu ya cuy. Kita buat aja di sini. Nah di sini kalian tinggal centang yang ungu ini tadi cuy. Nah kalau sudah ini kalian bisa setting-setting ya cuy. Gampang banget ya. Kalian tinggal setting-setting di sini, tinggal kasih password, nggak usah dikasih password aja lah ya. Terus bisa pilih mapnya, terus bisa pilih ini roomnya berapa ya kan. Terus jumpa per timnya, minimal level, terus bisa disetting-setting sendiri di sini cuy. Koinnya mau tidak terbatas. Oke. Nggak usah lah. Di sini kalau sudah pilih konfirmasi ya cuy. Nah seperti ini. Nah jadi nggak ada temennya. Jadi berarti ini custom room ini hampir mirip kayak ini ya, apa, custom room kuning ya cuy. Cuman bedanya ini di sini khusus untuk guild. Jadi untuk main sesama guild gitu cuy, sama-sama satu guild gitu ya cuy. Ya jadi di sini Bang Vin di guild Bang Vin sendiri, jadi nggak ada penghuninya cuy. Jadi ya nggak bisa main, karena bisanya main itu sama-sama satu guild gitu. Jadi untuk atau sparring satu guild sendiri gitu, merekatkan gitu cuy, sama-sama guild, sama-sama satu guild gitu cuy. Jadi gitu aja ya cuy, tutorial dari Bang Vin ya. Di sini nggak ada yang bisa dibuat main ya cuy, diajak main nggak ada ya cuy di sini. Nah nggak ada sama sekali orangnya. Kalau ada sih buat main, karena nggak ada ya nggak bisa cuy. Dan kalau sudah di room begini itu sudah hilang ya cuy, kartunya sudah nol lagi ya, hangus. Jadi kalau sudah di room begini, kalau nggak kalian buat main ya percuma, maksudnya sayang banget gitu kan. Jadi kalau sudah di room begini usahain kalian buat main cuy, karena kalau tidak ya sayang banget cuy. Berhubung Bang Vin terpaksa nggak ada orang ya, ya begitulah. Jadi intinya gitu cuy, maksudnya sama kayak custom room kuning ya cuy. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.